Kenopi. Kenopi. Kenopi mau bagi itu. Jangan salah. Alhamdulillah ramadhan jadi sore ini itu cuacanya mau hujan. Jadi alhamdulillah akhirnya atapnya pondoknya Meli ini selesai kita pasang, tinggal lagi bagian sini dikit karena tadi kita harus menambah atau menyambung sedikit. Ukurannya itu sisi selisih kurang lebih ada 15 cm. Jadi tinggal sedikit bagian kamar sini. Bagian sini sudah selesai semua. Alhamdulillah udah dipasang atap. Tuh, jadi kita tadi itu lihatnya papanya itu banyak bengkong teman karena terkena hujan yang lebat dan juga terkena panas. Jadi kita segera pasang atapnya supaya pondoknya Meli aman. Jadi seperti ini teman bentuk pondoknya. Alhamdulillah. Nih, gelap gulita mau hujan. Tuh, geluduk. Tuh. Basah. Alah enggak banyak. Ayo ayo nyomi itu enggak boleh. Diambil. Ayo.
Oke, teman, alhamdulillah sekarang kita udah kembali ke desa. Tadi kita balik itu hujan-hujanan, tapi gak sempat ngambil gambar dikarenakan hujan, teman. Jadi sekarang itu cuacanya masih hujan di sini, lumayan lebat, dan air sungai itu udah hampir ke masuk ke bagian rumah, teman. Udah hampir ke tiang rumah. Jadi di sini tuh sering banjir tempat ibu mertua ini. Airnya terus naik. Jadi kalau naik itu rumah ibu mertua ini biasanya terendam air. Jadi sampai segitu memang ada bekas apa air itu waktu banjir kemarin, waktu banjir pas rame-ramenya banyak yang ngepost banjir begitu. Tapi kita nggak ada di sini, kita di pondok hutan, jadi nggak sempat ngepost banjir. Di sini hujan suasananya. Jadi sekarang itu saya itu bolak-balik ke teman, mungkin nginep itu sehari atau dua hari aja di sana, dan setelah itu balik lagi ke sini karena kita harus juga apa ya, antisipasi untuk ibu Oda juga. Nah, airnya udah segini. Jadi ini kalau naik terus, teman, langsung banjir. Apalagi sekarang itu hampir setiap malam hujan, biasanya banjir akan terjadi, teman.